semuanya. Jadi untuk video hari ini aku ditemenin sama Tasya, Pak Tasya. Kita habis tadi collab di channelnya Tasya dan absurd banget. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton yang itu, kalian bisa nonton yang itu dulu terus baru nonton yang ini. Aku akan linknya di bawah. Kita mau tukeran gaya makeup. Jadi aku akan ngasih dia foto makeup aku. Dia akan ngasih aku foto makeup dia. Kita sendiri create. Aku akan pakai foundation, primer, eye palette semua kesukaan dia. Dia akan pakai kesukaan aku dan event gaya makeupnya juga kayak kita sambil kayak kok gue pakai foundationnya tuh 8 pump gitu misalnya. Atau kayak gue pakai primer itu yang inti gue buat alisnya kayak gini. Gue pakai gitu. Gue pakai bronzer tuh setengah pan gitu. Itu gue. Jadi aku akan kasih looknya tara. Karena dan, menurut aku orang kayaknya kalau ngeliat gue tuh ini banget. Iya, kayak itu looknya Tasya banget. Jadi look yang aku mau suruh Tasya recreate adalah ini. Jadi yaudah, kita mulai aja ya. Yaudah, mulai dari primer. Pertama pakai pistas dulu sempat muka. Oke. Nah, kalau gue pakai Fix Plus yang glitter tapi ya. Yang ada glitternya. Selalu lebih extra. Yes. Lo pakai kayak gini. Gue pakai si ini dulu. Terus ini di bagian pori-pori gede. Go to gue tuh gue pakai kayak moisturizing balm gitu. Hydrating, moisturizing yang kayak bikin kulitnya tuh jadi tacky gitu. Jadi foundation tuh bener-bener nempel banget di atas. Baru abis itu gue pakein. Sama gue suka pake itu. Iya. Ini gue gak pernah nyoba produk makeup, ini apaan sih? Makeup kosmetika tuh katanya produk drugstore-nya Australia gitu. Gue gak tau deh itu produk drugstore atau kayak originalnya tuh dari Australia gitu. Dan katanya tuh disitu tuh hype banget. Ini lo pakein dimana? Di bagian sini, pori-pori, hidung sini. Oke, sama sini, ya. Sini sama sih. Oke, okay, girl. Oke. Foundation kesukaan gue adalah Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Ini kayak ini juga kesukaan gue sih, tapi kayak semua orang pasti akan demo kalau gue enggak nyebut Dior Skin Forever Foundation. Iya, lo lebih ke Dior sih ya ini. Yeah. Tapi gue juga lihat deh. Ada di situ sebelah-sebelahan sama Dior. Oh, iya benar-benar di situ sebelah-sebelahan. Sayang banget ya Allah, foundation Dior segitu banyak dia pakai. Oh, gila, biasanya aku pakai. Tuh, ini kan pump-nya banyak kan? Iya. Yeah. Oh, man. Gue banyak kan sisa brush-nya. Ini foundation atau cream contour? Sampai gue gak suka sama foundation-nya, lo bete. Bete sih. Gak bisa lo suka kan? Even yang YSL aja kan gue suka banget, lo bisa aja kan? Iya, karena itu kayak kalau YSL tuh kalau gue salah primer, gue gak bisa pakai. Beda, iya. Tiba banget! Bete. Ini ya kalau buat gue sekarang sih ini gak baik banget. Gue makanya sekarang lagi gak bisa pakai Dior itu karena kebetulan. Okay. Gak sebanyak itu kok, sumpah 8 pump, geng. Gak selebay yang kalian pikirkan. Karena foundationnya Dior itu ternyata satu pumpnya tuh gak sebanyak itu kalau beda sama si Maybelline. Maybelline kan banyak kan. Dan gue tuh makainya juga gak pernah di kayak diginiin ke muka gitu loh. Nah, gue langsung mixtap ke beauty blender. Jadi bener-bener hampir sebagian tuh udah nyerap lagi ke beauty blender. Iya. Sebenernya tuh bumbung-bumbung aku panik kalau nggak lebih banyak. Tapi kalau untuk coverage jujur jauh lebih bagus si Maybelline. Kalau coverage ya, si Maybelline tuh langsung hilang. Kalau ini tuh bener-bener kayak kulit loh, tapi kayak tiba-tiba kulit lo bagus. Karena itu concealer favorit gue yang kayak hampir nggak pernah dibahas zaman sekarang. Oke, terima kasih. Gue bener nyoba itu loh. Lo harus cobain. Sumpah ya, dia foundation dia. Concealer kayak kena poin. Gue foundation Maybelline, concealer sekarang pop. Enggak. Di sini saja gue pakai. Konflik. Jadi gue pakai concealer gimana? Lo pakai dua. Iya. Iya, tak gue kayak pakai kuat satu tapi lo kalau pop dua jadi harganya sama. Enggak sih, itu tuh jauh. Terus sekarang gue harus pakai cream contour. Ya. Fenty Matchstick, my favorite. Ya, gue cinta banget itu ya. Moka, oh sama. Iya, di tulang pipi biasa di sini. Gue tuh di jidat selalu kayak gosong. Oh, kok jidat di sini sini doang apa semua? Semuanya. Jadi sedikit gitu. Hidung. Iya makanya, tapi gue tetap suka aneh. Jidat gue kayak makin kecil gitu. Ini. Iya. Jidat gue sama kecil lagi. Oh, hidung. Dan gue selalu pakainya di ujung hidung sama di sini nih. Jadi gue bikin kayak bola gitu. Bawa bibir. Dua lain. Sini. Bagus deh. I love the complexion. You love my bekas jerawat? Untuk bedak detail ini, blush wilder atau ini? Lo udah nyobain belum?
Ya udah lu nyobain aja, karena ini udah nyoba tadi kan. Bedak gue pakai ini sekarang. Lu gak kalau krim contour gak krim hal lain apa kan? Nope. Gue kemarin pakai ini terus gue kayak ganti dulu deh. Itu yang warna kuning gelap gitu kulit gue. Jadi ini biar abis ini gue kulit gue langsung balik lagi ke warna aslinya. Udah gak terang lagi gitu. Iya. Terus gue baking biasanya pakai beauty blender. Terus gue bener-bener bakingnya kayak sampai ke ujung hidung gitu. Nah itu gue sumpah ya, gue tuh pengen banget pas gue tadi mikirkan kalau misalnya makeup gue pengen banget tuh coba itu nih, gue hidung gue snatch banget karena gue gak pernah ngerti gimana caranya nanti kayak ikutin. James sama sini gitu terus kayak gitu gue selalu kayak gitu dan hidung gue tuh kayak lo liat dong hidung gue sekarang sebenarnya gak semancung itu maksudnya gak sekecil yang biasanya ya, mancung tapi gak ya. Maksudnya mancung aja tapi gak kecil. So, muka pakai sponge apa? Lo pakai apa? Pakai sponge tapi nanti pas pakai powder yang fresh gue pakai powder brush. Jadi sekarang jadi gini. Tuh. Yang muncul itu. Iya, seperti itu. Gini. Ya. Udah langsung dihapus gak begitu? Iya, sekarang dihapus. Gue langsung. Gue masuk juga sama. Gue juga udah gak pernah kayak gitu sekarang. Oh my god. Gue kayak bener-bener sawo matang. Gue putih banget kalau kayak bulat ya. Ini juga abis ini, abis baking langsung di blend aja ya. Yang ini juga? Iya. Sampai diginiin? Buat ini mutihin hidung. Oh. Emang bisa gak ditinggal lama dia tetap putih? Coba aja. Kalau gue tuh nyoba pasti pencong gini. Man. Sedih banget gak sih lo? Gue tuh kayak anget ya kan, untuk man. Sorry man. Sorry, disappointed. Man, banyak banget man. Sumpah lo harus zoom muka lo di sini sekarang. Man, it's okay. Di setting spray will fix it all, man. Yes. Yes, girl. Terus baru nih sekarang gue bronzing mau pakai ring dan lain-lain. Ini masuk ke 2017 favorite products gue. Bronzing pakai ini. Ini kayak di seluruh bagian luar muka gue. Konturingnya cuma di cheekbone doang. Terus ya, gue sih mirip tapi gue lebih banyak dikit di jawline, hidung. Sini enggak, sini gue pakai bronzer doang. Jadi cuma tolong pipi, jawline, hidung pakai ini. Bronzer blush terus aja muka gue bisa sebronzer itu karena gue pakai brushes begini gini. Bronzer tuh kayak cuma ya ampun kalau gue jadi atas lo sih gue gak bakal ngebronzer sini. Gue kayak cuma di sini doang kontur sama di sini sisanya bronzer muter gitu kalau bronzer. Bronzer dulu kontur gue bronzer dulu. Ini pakai si Naked Urban Decay gue mau nambahin ini loh. Pernah? Belum pernah. Cuma sampai sini doang kan? Kalau bronzer semuanya tapi kayak dikit doang gitu kan. Aduh enggak segitu lebih segini. Oke dekat kan. Nah ya pakai lampu. Gue bingung banget sebagai. Tapi kan lagi ini kemana lagi? Kadenya nih jidat gue tuh kan sampai sini. Jadi dilakukannya doang. Nah ya gitu. Jualan gue selalu banyak banget. Oh my god, gue paling gak pernah. Karena kalau di gue jadinya brewokan gitu. Enggak, karena lu gak ada double chin. Gue kayak, hello, it's me. Ambil gue, annoying banget. Kita kan sampai. Nanti lu rapi-rapiin ya, rapiin situ. Tip di sini gue pendekin. Pas lu ngerti, mereka cahaya aja kayak udah bisa ngerti. Pas lu ngerti, lu hidup lu kayak ke kanan gitu gimana. Sharpie lu sih. Kotor pakai brush sama kan? Yes. Bisa dong kan? Di sini doang kayak suka yang kayak tajem gitu aja kayak sekarang kan tulang gue masuk banget. Iya yeah, gitu. Bronzer gue juga di seluruh bagian muka kan? Ini. Bronzer. Bukan yang biasa di semua gitu. Bronzer. Blush. Blush. Blush yang gue pakai bukan itu. Oh, yang itu. Warnanya kayak sama dingin. Warna blushnya sama. Ini tuh Kiko yang Arctic Peach. Pokoknya kayak kita sukanya peachy-peachy peachy gitu. Pink atau peachy yang kayak agak orange gitu. Kalau terus kayak orange. Iya. Ini yang Colourpop yang warna Rom-Com. Ini Arctic Blush yang nomor 01 dari Kiko. Jadi pertama kayak fokus di buat nge-blend contour sama bronzer gue dulu. Iya, di sini. Terus gue lewatin pasti ke sini. Karena hidung gue udah aslinya tuh udah merah, lo liat aja hidung gue merah kan. Jadi gue selalu kayak udah pakein blush on aja. Jadi nanti pas ada highlighter tuh warna highlighternya
bisa sama yang lain. Iya. Kalau gue makanya sama kayak lo di sini banyak, banyak terus di ujung hidung sini. Tapi di sini enggak? Enggak. Oh, itu dulu. Sekarang gue selalu. Lo kayak sunburn gitu kan? Iya. Lo kayak gitu kok. Banyak kan lo makanya? Banyak. Iya. Selalu sebanyak itu. Gue juga sebanyak itu. Soalnya nanti kayak pas pakai highlighter tuh hampir hilang gitu. Betul. Terus you gotta make your fake freckles. Gue pakai highlighter. Jadi kalau highlight, gue nge-highlight dari brow bone. Sekarang nih gue selalu kayak gitu, dari brow bone disambung di cek terus aja kayak gitu. Terus nanti dari sini nyambunginnya ke sini. Jadi kayak biar muka gue lebih kelihatan jelas. Dagu, hidung, ini. Terus nanti sisanya semua. Cupid tuh? Cupid tuh biasa terakhir sih, tapi yaudah gak apa-apa. Jadi sekarang gue bikin freckles dulu nih. Iya nih. Pakai BLP, pakai alis. Buat tai lalat di bagian atas ini. Anjir! Emang lo bikin juga? Tapi gue emang ada, liat ya. Tapi gue tambahin karena gue tipis seret ya. Gue suka banget di sini. Gue suka di bawah sini juga. Okay. Gue udah kayak mulai hampir gak pernah gak pakai tai lalat sekarang. Dulu gue selalu kayak gitu, tapi kayak semua orang tuh, lo tuh ngapain sih? Kayak gitu kan? Ya, kan itu ternyata benar apa bohongan sih menurut lo aja. Akhirnya gue stop, dan sekarang gue kambuh lagi. Highlighter pakai ini ya? Iya. Di atas bibir, sama di bawah bibir di tempat yang sama. Maksudnya di bagian samping ini itu lah. Bisa buat di muka gue. Cek, gue jadi kata cek. Gue kayak bilang mati selalu kayak gitu. Cek. Wow! Dansan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mata. Oh, look, alis. Ini adalah channel lo. Gue biasanya eyeshadow dulu, sorry. Gue gak pernah bikin alis dulu. Jadi gue mengontrol alis gue sesuai dengan eyeshadow gue mau kayak apa. Gue alis dulu. Jadi gue jelasin kalau gue jelasin ya. Alis gimana nih? Alis berapa lama di sini? Oke, okay, untuk alis gue pakai kelompok ini, SK Brow Pomade Pencil yang berwarna dark brown. Habis itu gue lagi pakai Benefit, apa sih namanya nih? Ready Set Brow. Sudah dong. Jadi ini dulu aja ya? Ya itu dulu sama ini, nanti gue cariin dulu ya. Lo bikin dulu deh alis. Jadi untuk lipstick, gue lagi suka pakai yang kayak satin glossy gitu kan. Terus, ini bagus banget loh punya. Ini adalah Lip Tensity-nya MAC. Terus warnanya kayak agak coklat gitu. Jadi gue pakai di seluruh bibir gue, terus yang kayak gue overdraw langsung. Karena gue udah expert dalam overdraw bibir. No need lip liner, jadi kayak langsung pshhh gitu. Terus biasanya gue gak yang terlalu di V gitu loh. Jadi kayak ininya round, gitu sama kan. Tapi lebih overdraw. Bibir bawah juga di overdraw. Terus abis itu kalau mau lebih enak, biasanya jadi gue pakai base-nya tuh kayak liquid lipstick dulu. Terus abis itu timpa ini, terus terakhirnya di tangannya kasih ini. Gloss yang bener-bener super nude gitu. Itu kayak gitu. Jadi pake si Cora dulu. Gue suka banget si Cora Beauty ini. By the way, gue punya dua. Satu di tas gue, yang satu di makeup. Oh, ini enak banget ya. Dan warna bener-bener. Gue pertama pake lip liner dulu, dikit. Overline, tapi overline-nya kayak gak separah lah. Oke, thank you. Terus gue pake ini. Oke. Gue pake ini di inner lip. Kita udah beres makeupnya tadi. Lipsticknya tadi kayak mati gitu loh pas part lipsticknya. Jadi kita udah beresin lipsticknya. Pokoknya kayak gue disuruh ganti baju sama dia. Pokoknya dia overdraw banget bibirnya. Terus aku kayak di ombre. Sumpah, please, tapi liat dong, cocok gak? Coba komen di bawah, ini cocok banget tuh dia bilangin. Gue ngerasa cantik banget, lo cantik banget, lo tapi kayak dewasa banget ya, enggak? Iya, lo dewasa banget. Makanya semua orang kayak anak kecil, ini muka gue sekarang jadi kayak ya dewasa. Lo jadi kayak seumur 28. Makanya semua orang itu begitu gue hapus makeup selalu bilangnya kayak gue dikira umur 18 gitu. Kayak anak kecil banget.
karena dandanan gue dewasa banget. Iya, sedangkan dandanan gue tuh ada kecil banget, makanya di dia liat dong. Iya, gue kayak kecil banget. Kayak kecil banget ya, mas. Rambut tuh juga sosok diikat kan. Kita kayak, gue kayak pegang ini karena dada gue putih banget, jadi gue kayak insecure gitu. So yeah, that's it for today's video. Semoga kalian suka nontonnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel aku. And I will see you on my next video. And thank you so much. And thank you so much. For watching. For watching. And I will see you in my next video. Kalau mentah gimana? Makan sendiri aja, apa berdua? Langsung aja berdua ya. Gue gak bisa berdua. Lalu bising nih. Terus saya yang lalu. Gue yang kayak... Oh, sama kamu. Gue kayak apa ya? Kayak sassy gitu kayak. Emang, I'm sassy. I'm sassy, I'm annoyed. Anjay. Senyum gue gimana gini? You covering the light, man. Sorry, come on. Sorry, man. I'm sorry, man.